sudah punya buku ini, Prima PH yang 5A. Ada nggak yang punya Prima PH yang 5A? Siapa yang punya Ada. Prima PH 5A? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Sayang, semuanya minta tolong mikrofonnya dinyalakan saja ya. Biar Bu Riris interaksi tanya jawabnya biar nyaman dengan kalian. Neta, Kevin, Azizi, Rafa, Nuris Ganteng, mikrofonnya dinyalakan ya, supaya Bu Riris bisa dengar suara kalian. Oke. Nah, kali ini Ustazah Riris tidak memutarkan video ya, karena Yes. videonya banyak sekali ya, kalau di tema 2 ini, jadi waktunya nggak akan nutut kalau sama share video. Jadi kali ini Bu Riris latihan PHAT-nya kita kerjakan bersama-sama soal yang Ustazah Riris share. Fahim tuh? Oke, jangan lupa take your mathematics book, ambil buku matematikanya, ambil buku catatan matematikanya, and pencil or pulpen. Take Hah, your pulpen? mathematics book, catatan ya, note mathematics book. Catatan matematika dan pensil atau pulpen, karena Bu Riris akan meminta kalian nanti menulis langkah-langkahnya atau cara-caranya yang benar. Begitu ya, Baru menembal harus dicoba. Oke, sudah. Oke, coba saya buka buku ESPS matematikanya. Materi yang pertama yang akan Bu Riri sharekan adalah tentang materi perbandingan. Materi apa, sayang? Materi perbandingan. Ya. Oke. Oke, di layar kalian sudah ada ya itunya, apa namanya, materinya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah? Ore. Oke, kalau sudah kelihatan, nih latihan PHAT-nya. Assalamualaikum anak-anakku yang Bu Riris cintai dan sayangin. Ayo semak baik-baik latihan soal PHAT 2 berikut ini. Oke, yang nomor 1 ya. Siapkan alat tulis kalian ya. Buris langsung nih yang nomor 1 ya. Yang nomor 1, berapakah perbandingan bintang dan lingkaran? Ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Coba. 4 banding 2. Berapakah perbandingan bintang dan lingkaran? Ada yang tahu boleh angkat tangan atau langsung menjawab? Anya tahu, Anya? Berapa? Oke, Zaki Santoso yang keras suaranya, Zaki. Berapa, Zaki, perbandingan? 4 banding 2. Di sini kok nggak kedengaran ya? Suara kalian kok nggak? 4 banding 2. Nggak kedengaran ya di sini ya? Wai, 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 ini ya. Sebentar ya. Oke, 4 banding 2, Bu Riris. Oke, Zaki Santoso, coba suaranya lebih keras lagi, Zaki. 4 banding 2. Oke, berapa, Zaki, jawabannya? 4. Ada yang tahu? 4 banding 2. Nggak bisa dengar suara kalian itu loh masalahnya. Ya, kok bisa ya ini ya?
Tadi di sini padahal Puriris, suara Puriris bisa terdengar loh. Iya, sama. Kedengar kok, Bu. Oke, jawabannya berapa? Ditulis di chat saja. Ditulis di chat. Coba hitung berapakah perbandingan bintang dan lingkaran. Terus kalian tulis di chat ya. Kedua. Coba kalian tulis di chatnya. Oke, coba sekarang ditulis dulu di chatnya ya. Maaf ya terlambat. Oh ya. Bisa. Oke, boleh ditulis dua, 4/2. Nah, ini sudah ada Alicia Zaki. Oke, di sini ya jawabannya Bu Riris tampilkan di layar kalian ya. Oke, ada Nuris ganteng tapi enggak jawab ya. Fikri juga enggak jawab ini ya. Oke, Bu Riris lihat jawabannya semuanya berapa ya. Oke, benar 4/2, 4/2. Oke, kita buktikan bersama-sama apakah jawabannya 4/2. Kita lihat. Nah, di sebelah sini, coba perhatikan ya. Bintang dibanding lingkaran adalah 4/2, begitu ya. Tapi apakah itu jawabannya? Kita buktikan. Nah, 4/2 dari 4/2 dirubah menjadi 4/2. Nah, 4/2 ini apakah bisa disederhanakan 4/2? 4/2 apa bisa disederhanakan? Bisa ya. Azizi, berapa Azizi? 4/2 Azizi. Kalau disederhanakan jadi? Oke, sama-sama dibagi 2 ya. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Perbandingan bintang dibanding lingkaran bukan 4/2. Tapi 2/1. Sayang sekali. Anya, bagaimana ekspresi menangisnya, Nya? Oke, ya. Jadi harus disederhanakan kalau perbandingan. Nggak boleh berhenti sampai di situ saja. Oke, silakan. Bu Riris kasih kalian waktu 1 menit untuk menuliskan jawabannya. Langsung ditulis jawabannya saja ya. Coba. Gimana? Jawabannya. Gimana Bu Riris? Ya, kita menjawab dulu sebentar. Jawab sebentar. Oke. Ini. Udah ya, sana. Oh, tinggal ya. Oke, sudah ditulis semuanya? Belum. Jawabannya tadi masih banyak yang salah ya. Bukan 4/2, tapi 2/1. Berikutnya. Oh, Mas Fikri masih nulis. Ayo, cepetan Mas Fikri. Kalau... Bu, tulis di mana? Nah. Tulis di mana? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Jawabannya Bu, tulis di mana? C ya, 2/1. Nomor 2, silakan Neta. Mbak Neta, boleh minta tolong baca soalnya sayang? Yang keras ya, Neta. Kok jawabannya, Bu? Bu, jawabannya. Ya, Bu, jawabannya. Jawabannya kelihatan. Oh, I'm a student of the ID, maybe. Bu, jawabannya kelihatan. Bu, jawabannya kelihatan. Kelihatan. Eko dari, apa Pak? Dari UP ya, terakhir. Bu. Coba baca soalnya, Mbak Neta. Ya, right. This is domain UB. Bu, kapan mulai? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yusron, penolongnya Bu Riris ini ya, untuk utek-utek ininya ya. Ini 8 plus mobilnya ya. Suaranya alhamdulillah kelihatan dong jawabannya. Kelihatan jawabannya. Sebentar. Mohon maaf. Ya, tadi masih apa namanya? Something trouble with audio ya. Bu Riris kurang srek kalau enggak bisa dengar suara kalian ya. Oke.
Bu, saya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Aduh, pinter banget. Lupa Bu Riris juga. Yang ini, Bu. Sudah cepat. Yang... jawabannya berapa? 3 dibanding 4, Bu. 3 dibanding 4. Siapakah itu yang berhasil menjawab 3 dibanding 4 itu? Saya, Bu. Atar, Bu. Atar, Bu. Selain Atar, siapa yang sudah ketemu? Aku, Bu. Aku. Karena dibagi 3. Karena dibagi dari 5, Bu. Kira-kira berapa ya jawabannya? Ini Buri sudah senang ini hatinya ya. Suara kalian terdengar tadi itu cuma buat suaranya Buri yang terdengar. Suara kalian itu enggak terdengar. Jadi Buri gitu loh kalau enggak dengar suara kalian ya. Tanya Mas Fikri aja di sini. Oke, kita buktikan sama-sama jawabannya berapa. Apa ya? Kalau tadi yang nomor satu beberapa banyak yang salah karena bukan tidak bisa sayang, tapi kurang teliti aja. Untuk yang seperti ini kita perhatikan bersama-sama. Ditulis dulu siswa laki-lakinya berapa? 15. Siswa perempuannya 20. Sekarang perbandingan siswa L laki-laki dan P perempuan adalah 15 dibanding 20. Nah, kalau sudah dijadikan ke dalam bentuk pesan biasa, 15/20 sama dengan 3/4. Buri sekarang tanya, kok bisa 3/4? 15 sama 20 sama-sama dibagi dengan angka berapa? Ada yang bisa angkat tangan, jangan angkat kaki. 5 dibagi 5. Baru kenapa kalian pintar banget? Iya benar, dibagi 5. Nah, ini Bu Riris tulis ya di layar kalian. Top Marco top ya kelas 5. Nah, pilot keren, dibagi 5 supaya bisa ketemu 3/4. Jadi, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 3/4. Bentuknya seperti ini. Jadi, jawabannya A, B, C, atau D, sayang? B! B! Oke, jawabannya adalah Bimbi. Empat. Oke, silakan. Bu Riris kasih waktu. Right. Untuk menulis. Sudah, Bu, dari tadi. Oh, udah ya. Sudah. Ada di sini ya. Oke, berikutnya yang nomor 3. Silakan dibaca soalnya, Mas Aziz. Coba Aziz dibaca. Aduh, aku tahu. Belum. Jangan. Aku tahu, jangan gitu. Aziz, baca dulu soalnya. Yuk. Banyak sudah nyanyi ya. Azizi, Azizi, kamu emang Azizi. Meter sama dengan titik-titik hektometer. 12, Bu, 12. Oh, langsung 12. 12. Tak nanti hoax jawabannya ya. Kita buktikan mengerjakannya menggunakan cara kotak ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kilometer. Setelah hitungan ketiga ya, ayah sayang. 1 kilometer. Kilometer. Oke. Terima kasih. 1200 meter yang angka satuan angka berapa? Angka satuan. Ayo. 12 itu meter, Bu. 0. Benar, Mas Raka. Raka Evano keren. 0 ya. Tapi 0 yang mana? Nah. Yang pertama atau yang kedua? 0 yang belakang. Yang kedua. Yang kedua. Ya, 0 yang belakang. Benar sekali itu satuannya ditaruh di meter. Gini aja gampang ya kalau pakai cara kotak. Berikutnya,
angka yang di depannya 0 yang belum ditulis langsung ditulis. 0 2 1. 1. Nah, berikutnya langkah yang kedua, berilah koma di belakang satuan yang dituju. Pembelajaran kemarin ya. Satuan yang dituju apa ini? Fitri. HL Hektar. Berikutnya langkah yang ketiga, berilah 0 atau tambahkan 0 antara satuan yang dituju. Nah, kali ini kan tidak ada area yang kosong. Jadi, ya sudah, enggak usah ditambahkan 0. Berarti jawabannya berapa, sayang? 12. Nah, jawabannya 12,00. Nah, ini 0 di belakang koma boleh untuk tidak ditulis. Jadi jawabannya adalah 12. Jadi jawabannya A, B atau D. Tulis juga enggak apa-apa kan? Oh, ya enggak. Benar. Tapi enggak boleh ditulis. Ayah ya. Jadi jawabannya A. Tadi apa enggak? Benar. Ya, tar ya. Give applause untuk Ata. Oke. Oke, berikutnya yang nomor 3. Oh, tadi sudah 3, yang nomor 4. Coba Bu Riz ingin dengar suaranya Bayu Cahyo Lukito. Coba baca soalnya Mas Bayu. Yang 4 suara. Kilometer ditambah 2000 cm sama dengan meter. Kayaknya sih ingetan C, Bu. Oke, kayaknya sih C. Nggak boleh kayaknya ya, Tar ya. Kalau matematika, soalnya. Oke, kalau ada model soal seperti ini, ya tetap kita pakai Nanya, jangan terusan nyanyi ya, ya. Kayak nyanyi, kayaknya habis banget nyanyi satuan jarak. Ayo, sekarang Bu Riz tanya ke ganteng ini tulisannya ya. 4 kilometer, 4. Yang angka satuan angka berapa? Angka berapa, Nuri? Ayo. Barik, Barik. Angka berapa, Rik? Yang angka satuan, Rik? 4. 4. Oke, good, pinter. 4 ditaruh di mana, Mas Hilmi? Di kilometer. Oh, saya ditanya ini. Kilometer. Ditaruh di kilometer ya, udah wes gak popo. Ditaruh di kilometer sini ya sayang. Oke. Ya. Kalau sudah, karena ini ada operasi penjumlahan. Operasi. Kita, ya operasi loh ya, bukan operasi plastik. Berikutnya 2000 cm. Itu juga harus dirubah ke meter dulu. Oh mohon maaf ini. Boleh kok lupa. Mohon maaf ya. Tadi yang 4 kilometer. 2000. 4 km dirubah ke meter dulu ya, di sini ditambahin 0. Ya Allah, lupa. 42.000 cm. Yang angka satuan angka berapa? Alicia. 2, Bu. 0. 0, pinter banget. 0 yang mana, Alicia? 0 yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Atau yang paling santi, Bu. Yang ketiga, Bu Riris. Kalah, Bu Riris. 0 ditaruh di sentimeter seperti ini. Berikutnya, angka yang lain yang belum ditulis langsung diletakkan tepat di depannya, ya. Kalau di depan ya di depan, kalau di belakang ya di belakang. Belakang. Oke, berikutnya ya. Dijadikan ke meter, maka beli tanda koma pada satuan yang dituju, ditaruh di sini. Oke, karena ini adalah operasi penjumlahan, langsung dijumlahkan, seret dikasih garis. Penjumlahan bersusun ke bawah, gampang banget ya. Ini
Bu, ini perlu nggak Bu dijumlahkan? Jawabannya tidak perlu ya, karena nggak ada angka. Jadi nggak usah dijumlahkan juga nggak apa-apa. Langsung kita yang di sini saja. 0 0 sama dengan 0. 0 tambah 420. 4.020. Ya, jawabannya 4.020 ya, benar Anya. Ya, Bu. Jawabannya adalah 4.020. Boleh sayang, boleh ditulis. I give you 1 minute to write, oke? Okay? Only 1 minute. Udah. Silakan ditulis. Ya. Supaya sudah enggak lupa. Tapi nanti insya Allah Ustazah Riz share di YouTube channelnya Ustazah ya. Sambil menulis, kita sharing ya. Riz Kiki channel. Jangan lupa like and subscribe loh ya. Biar tahu aku. Gak bisa diskusi aku. Iya. Gak bisa diskusi. Ada video-video yang Bu Riz berikan. Ini Mas Fikri ketawa-ketawa terus. Dapat notifikasi dong. Ya, kapan nyalakan notifikasi dong. Oke, okay, berikutnya yang nomor 5, nomor 5. Silakan baca soalnya Raditya Lais. Namamu kok sulit. Raditya Vero. Raditya. Lah, kok ada jawabannya? Raditya Laisa Vero. Ya, ada jawaban. Ya wes enggak apa-apa. Nanti yang penting kan caranya ya. Ayo, Dit, jawabannya cara baca soalnya, Dit. Lagi. 90 menit sama dengan titik-titik berapa jam? Oke, 90 menit sama dengan titik-titik berapa jam? Di sini jawabannya adalah A. 1 jam per 2 jam. Tapi untuk ketemu jawabannya A, bagaimana ya caranya? Ya, caranya seperti ini ya. Oh, ada jawabannya. 1 jam 60 menit. 1 jam 3.600 detik. Yang dilihat, 1 menit. Yang dilihat hanya menit saja, Pak. Ya, yang menit dicari. Oh. Ini. Yang menit dirubah ke jam. Ini dirubah ke jam. Nah, ini ya. Ini Kak Zaris kasih. Ya. 1 menit sama dengan 1,5 jam. 60 jam. Tinggal dihitung saja. 90 kali 1 per 60. Nah, kalau sudah seperti ini. 90 kali 1, 90. 6 per 60. Nah, kalau sudah kita pakai, kalau kali ini cara penyederhanaannya menggunakan cara biasa ya, yang dibagi sama-sama dibagi dengan angka 30. Pembilang dibagi 30, penyebut dibagi 30. 90 bagi 33, 60 bagi 32. Hasilnya 3/2. Kalau disederhanakan menjadi 1/1/2. 1/1/2 jam. Jadi jam. Jadi jawabannya yang benar adalah A. A. Oke, okay, 1 minute untuk menulis. Sudah Bu, sudah. Yang lainnya apakah juga sudah selesai menulis? Sudah. Oke, okay. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Oh, lanjutnya ke nomor berikutnya. Sekarang merubah satuan kecepatan. 42 km per jam sama dengan titik meter per menit. Menit. Ya. Oke. Caranya bagaimana? Yo, masih ingat apa enggak? Caranya dirubah 1/1 dulu ya. Kilometer dirubah ke meter. Setelah itu jam dirubah juga ke menit. Langkahnya seperti menit. Itu. Ah, nah, perhatikan di sebelah sini. 42 km dirubah dulu ke meter. Ayak sayang, 42 yang angka satuan angka berapa, Ayak? Angka satuan angka 2, Bu Riri.
Iya, benar sekali, Ayah. 4 diletakkan di depannya. Seperti ini ya. Maunya dijadikan meter. Maka di belakang meternya dikasih tanda koma. Nah, dikasih berikutnya. Berilah 0 di antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Ini hasilnya adalah 2000. Tapi ingat, nah seperti ini ya, 42 km per jam sama dengan titik-titik per menit. Dijadikan satu-satu dulu. Tadi ketemunya 42.000, dirubah ke sini ya. 42.000 per 60. Oke. Okay. 42.000 per 60. 60-nya didapat dari mana? 60-nya didapat dari 1 jam sama dengan berapa 60 menit. Menit? Nah, 1 jam kan sama dengan 60 menit. Langsung ditulis saja ya. 42.000 per 60. Kita pakai cara coret. Langkah yang pertama adalah mencoret nolnya. Nol satu-satu dicoret. Kalau bawah dicoret satu, yang atas juga harus dicoret satu. Nah, seperti ini. Setelah itu, 6 dan 42. Cari satu angka yang bisa membagi 6 dan 42. Angkanya itu adalah 6. Pinter. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi jawabannya 7. Adalah 700 per 1 sama dengan 700. Berarti di pilihan jawabannya, jawabannya yang mana? Yang D. Yang D. Yang D. Ah, ini Burini coretnya. Oke, okay. Jawabannya yang D. Sama seperti tadi, I give you 1 minute to... Sudah ditulis. Oke, okay. Ini tadi sudah di... Ano benda ya, sama terus lupa. Ya. Oke, sekarang supaya nggak capek, kita ice breaking. Yeay, muka. Muka lagi. Muka lucu dong. Apa ya, kita ice breakingnya ya. Sebentar ya. Muka dong, biar nggak aku. Oh, biar nggak keriput ya, katanya. Mana ini ya. Sebentar. Ice breaking. Oke, adik Cibi. Tuh, kok terhapus ini ya. Duh, terus ngeredek ini ya. Kayaknya terhapus ini. Ini sebentar. Oh, itu ada nggak, Bu? Ada, sayang, ada. Ada ya. Kita akan ice drinking. Are you ready? Ready. Ingat lo ya, nggak boleh curang. Nanti kalau misalnya adik Cibi isinya apa ya harus ditirukan seperti itu. Paham tuh? Paham. Oke, siap. 3, 2, 1. Wah, ready tulis. And one. Coba tirukan ekspresi adik Cibi. Cibi. Ah, ini lagi. Yes. Yo, Fitri yang di sini tirukan ekspresinya adik Cibi. Senam lu. Nah, seperti ini ya. Ayo coba, Buriris lihat mana yang tidak menirukan ekspresinya adik Cibi. Coba lihat ekspresinya. Oke, okay. Ayah benar. Neta. Oke, okay. Danis keren. Danis. Ayah, pakai F1. Barik ini kok. Klik, jangan klik. Oke, usah. Saya tunggu Oke, tahan. Bukanya tahan seperti itu sampai nanti pulang sekolah. Tidak boleh, tidak.
Oke, seperti ini, Kak sulit sulit coba. Ada nggak yang bisa seperti ini? Nggak bisa. Oke, okay. Siapa ya? Zaki, kamu lucu sekali. Coba lihat semuanya ke Zaki, Buriri spin ya. Zaki, you look so fun. Sangat terakhir, ayo. Lanjut. Bersama-sama nyanyi. Kita sayang belajari. Kita happy. Ayo kita. Nah, seperti ini Bu Riris bisa. Gimana Bu? Suaranya? Ya enggak apa-apa. Mulut dia orang kisut, Nak. Jadi mukanya harus digerak-gerakkan. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Enggak bisa, Bu. Soalnya lanjut. Makasih. Senamah isinya Buridis dulu, akhiri dulu ya. Kita lanjut ke pelajarannya. Kita masuk ke contoh soal yang ke-7 sampai ke-10 ya. Kalau tadi sudah materi perbandingan dan kecepatan, sekarang masuk ke kelas materi. Kelas materi yaitu materi debit ya. Oke. Ustaz Riri Servin. Sekarang number 7. Nomor 7 ya. Coba baca yang nomor 7 yang belum membaca. Farah. Farah, tolong baca. Farah. Farah suaranya. Soalnya terangkan aja. Jawabannya C. Oh, jawabannya loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf loh ya, ini ada jawabannya. Abu tenang. Caranya masih belum tahu ya. Oke, jawabannya D. Kita cek kok bisa saya ketemu jawabannya D. Caranya. Iyalah, 20 kan 2400 meter. Oh, oh, pinter siapa sih yang jawab? Ryan ya? Aku Bu Atar, Bu. Bu Atar. Maaf, tar, suaramu mirip sama suaranya Ryan. Ustaz Zari, silakan ya supaya Mipa Zuzuzu. Apa nih namanya? Mipa nom nom nom. Eh, no 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 no. Jangan keterusan nyanyinya. Ustaz Zari bertanya, kita pakai segitiga apa kalau kecepatan? Namanya segitiga Jokowi. Oh, segitiga Jokowi. Jokowi kawe. Jokowi. Kalau sudah dibuat segitiga Jokowi ya. Jokowi. Yang ada di dalam soal. Waktunya 40 menit. 2400 adalah jaraknya. Nah, ditulis ya. Kalau sudah ditulis, berarti yang dicari adalah K atau kecepatan. Bisa jadi tanya, kalau yang dicari K, yang ditutup adalah apa, sayangku? Apa, Nak, yang ditutup? Kalau yang ditutup adalah K. Oke, bisa jadi coretkannya ya. K ditutup, nah, K sama dengan J per W. K sama dengan J per W. Oh, pinter. J per W. Kalau sudah seperti ini, ya tinggal mudah saja dimasukkan angkanya. Sama kayak yang Atar tadi sebutkan. 2400 dibagi 40. Nah, kali ini Buris pakai cara coret ya. Sama-sama dibagi dengan 40. 40 dibagi 40, 1. 2400 dibagi 40, 60. Ketemunya 60 per 1. 60 per 1 sama dengan 60 meter. Jadi jawabannya adalah D, 60 meter per menit.
Fahim tuh. Fahim. Udah. Fahim. Oke, lanjut ke yang nomor 8. Nah, ini Eman ini ya, kelas 5 Nabi. Tidak ya, hanya melihat Bu Riris ya yang ini. Yang Bu Riris cintai dan sayangi ya. Ini adalah satuan volume masuk di materi debit. Hanya sayang, enggak usah seperti ini ekspresinya. Bu Riris jamin caranya benar-benar mudah, seperti merubah satuan jarak atau satuan panjang pada kecepatan. Very, very, very easy, ya. Sangat-sangat mudah. 50 liter sama dengan titik-titik meter kubik. Caranya sama persis seperti satuan panjang. 5, 5. Nah, listen carefully, dengarkan baik-baik ya. Sama persis caranya seperti merubah satuan panjang, hanya saja kotaknya ini yang lebih panjang. Baik, kenapa kotaknya kok lebih panjang? Lebih banyak. Kenapa kok lebih banyak? Karena setiap naik dan turun tangganya dikalikan 1000. Ada di videonya Ustaz Ali. Tangkanya ya enggak subscribe ketinggalan ya, terlalu ya. Oke, langsung saja. Ustaz Ali tidak membahas itu ya. Karena nanti kalau Ustaz Ali bahas waktunya habis untuk membahas tentang satuan volume. Kamu cek di videonya Ustaz Ali atau di pembelajarannya kelas 5 Nabi Ismail atau kelas 5 Nabi Ibrahim Buriris, lupa ya. Ada di Google Classroom juga. Look and listen carefully. 50 liter. Yang angka satuan adalah angka 0. Caranya 0 ditaruh di liter. 0 diletakkan di sini, jepret gitu le ya. 5, angka yang ada di depan 0 ditaruh persis depannya 0, enggak boleh ada yang berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, berilah koma pada satu itu sama caranya. Ya. Satuannya di 7 meter kubik, maka di belakangnya meter kubik ditaruh koma seperti ini. Langkah yang terakhir, berilah 0 di antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Jika ada area yang masih kosong. Kali ini masih ada area yang kosong, jadi harus ditambahkan 0. Nah, jadi jawabannya berapa, Nak? 0,05. 0,05. 0,05. Nah, ada enggak di pilihan jawabannya? A? Yang D, Bu. D ya. Benar sekali. Yang D. Benar, pinter. Bu Riris, kenapa kok ini di belakangnya ada 0, di sini di pilihan jawabannya enggak ada 0. Nah, enggak perlu ditulis. 0-nya yang ada di angka paling belakang enggak perlu ditulis, enggak apa-apa. Bagaimana? Mudah apa mudah banget? Mudah apa mudah banget? Mudah. Aduh, Bu, mudah banget. Kotaknya aja yang lebih banyak ya. Caranya sama persis ya, yang berubah. Ustaz Ariris masuk. Caranya benar-benar sama. Benar sekali Ayah. Caranya benar-benar sama katanya Ayah ya. Good. Kita masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah materi merubah satuan debit. Untuk caranya cek videonya ya. Kasih udah disuruh. Caranya sama persis seperti merubah satuan kecepatan. Dirubah satu per satu. One by one. Ya. Di sini dari liter dirubah ke sentimeter kubik. Terus dari menit dirubah ke detik. Ya. Kali ini coba merubah yang liter ini 2280. Nah, Ustaz Ariris tanya ke Alif Ahmad Alif. Alif 2,28. Yang angka satuan angka berapa, Li? 8. Yang angka satuan angka berapa? Aku enggak ada gambarnya, Bu. Kenapa? Enggak ada gambarnya? Ada, Nak. Oke, yang ada gambarnya saja dulu ya. Alicia. Alicia, yang angka satuan angka berapa, Alicia?
Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? 2 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
tak jelasin ya. Dua, kalau tidak ketemu angka sekiannya, dua diletakkan pada liter atau satuan yang diketahui. Dua ditaruh di sini, jepret. Ya, kalau sudah 28 di belakangnya koma, juga diletakkan di belakangnya dua. Harus sama ya. Komanya tidak usah dihiraukan kalau dalam soal. Nah, kalau sudah seperti ini, yang satuan yang dituju apa? Satuan yang dituju adalah sentimeter kubik. Nah, sentimeter kubik angka yang terakhir berilah 0. Satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Jika ada kotak kosong, berilah 0. Seperti ini. Nah, kalau ketemu hasilnya sudah seperti ini, ya sudah, berarti hasilnya 2280. Ingat, karena ini adalah merubah satuan debit, dirubah dulu. Bu, aku mau tulis, Bu. Oh ya, enggak apa-apa, Nak. Mas Atar, nanti ini sudah Buririt record ya, insya Allah sudah terrecord. Jadi, kamu nanti bisa lihat rekodannya Buririt. Buririt share ya nanti ya. Look. Listen carefully. 2,28 liter tadi dirubah ke sentimeter kubik jadi berapa, Fikri? Tadi. Tuh. Jadi 2280 sentimeter kubik. Yang ini ya, yang tadi ya, 2280 sentimeter kubik. Kita tunggu, Kak. Ya, kalau sudah 1 menit sama dengan berapa detik? Siapa yang bisa? 1 menit 60. Pintar banget, 60. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita hitung, boleh pakai penyelenggaraan dibagi menggunakan cara coret ya. Menggunakan cara coret ya. 5 0, nah dicoret seperti ini. Terus 228 dibagi 6. Coba kita angka 28. Oh, ada kan ya, kalau dia 28 20-nya berapa, Nak? 28 bagi 6 33. Oke. Pintar, good job. 6 kali 3 sama dengan 18. Red dikurangin 2 dikurangin 8 ada yang bisa? 12 ya, dicoret. Ini sisa 1. 12 kurangin 8, how much? Berapa banyak? 12 kurangin 8 4 ya. Oke. Okay. 4 enggak bisa dibagi, jadi 8-nya turun. 48 dibagi 6 berapa? Siapa yang bisa 48 bagi 6? Hari up. 8. Oke, pintar. 8. Oke. Okay. 8 kali 6 sama dengan 48. Dan dikurangin sama dengan 0. Jadi hasilnya sama dengan 38 cm kubik per detik. Seperti ini. Sampai sini, any question? Ada yang ditanyakan? Nah, no, ada. No. Ya, okay. The last number, soal yang terakhir. Kecilin. Molor karena kasih break ya sama Bu Riz ya. Oke, okay. Number 10 atau nomor yang terakhir. Mbak Zahra. Dibaca, Mbak Zahra. Kenapa?
Jawa enggak aku, Bu. Seorang petugas pom bensin sedang mengisi bensin ke tangki mobil, sebuah mobil. Sebanyak 24 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Mama. Debit aliran bensin tersebut adalah titik-titik sentimeter 3 atau detik. Lalu oh ya, di kelas 5 Nabi Lut belum harus kasih tahu ya. Ini bacanya bukan sentimeter 3 sayang, tapi sentimeter kubik. Nah, nih ketahuan ini. Enggak lihat videonya Bu Riri sini. Sentimeter kubik ya. Sentimeter kubik. Nah, jangan lupa ya video yang udah Bu Riri kasihkan tuh dilihat supaya ketika Bu Riri tidak ngajar live di kelas kalian, kalian bisa tahu materinya seperti itu ya. Bacanya sentimeter. Bu Riri nanti tinggal jelasin gitu loh. Yes, benar. Anya kok pinter banget Bu Riri suka ya. Kalau ada model soal seperti ini sama seperti iyalah, dia dapat 100 kok. Kita rubah dulu ya. Kita tulis dulu satuan-satuan atau atar 20. Benar. Ini apa atar? 24 apa, Bu? Apanya? 24 Bu, kalau kedengeran, Bu. Oh, enggak kedengeran. Oke. Okay. 24 liter ini adalah volumenya ya. Volume dengan bukis kister. Berikutnya, apanya? Ayo, apanya, Bu? Bayu. 20 liter itu apanya, Bu? Azizi, Azizi, 2 menit itu apanya, Azizi? Azizi, Bu, 200, Bu. Waktu. Ah, benar sekali. 2 menit itu adalah waktu atau time. Ditanyakan adalah debit atau C. Nah, sebenarnya kita bisa saja langsung menghitung ya. Tapi ingat, kalian harus cek satuannya. Satuannya apakah sama antara maunya soal sama yang diketahui. Nah, ternyata pada contoh soal nomor 10 ini, satuannya tidak sama. Soalnya maunya kan meter kubik per detik. Ya. Tapi yang diketahui adalah liter dan menit. Maka harus diubah dulu. 24 liter dirubah ke sentimeter kubik, 2 menit dirubah ke detik. Fahim, Tum? Oke, 24 liter. Buris yang langsung mengerjakan ya, karena waktunya terbatas. Kasihan kalian kalau nggak ada istirahatnya ya nanti ya. 24 liter, yang angka satuan adalah 4. 4 diletakkan di liter. 4 diletakkan di liter. Di sini, seperti ini ya. Berikutnya 2. 2 ada di depannya 4. 2 langsung diletakkan di depannya 4. Satuan yang dituju adalah sentimeter kubik. Maka beri koma pada satuan dituju. Koma seperti ini. Ya. Kemudian angka yang terakhir. Berilah 0 pada satuan yang kosong. Antara satuan yang dituju dengan satuan yang ditanyakan. 0. Nah, jawabannya adalah 24.000 cm kubik. Ya, seperti ini. 24.000 cm kubik. Sampai sini paham nggak dengan yang Ustaz Aridis jelaskan? Paham? Paham. Oke, berikutnya. 2 menit sama dengan berapa detik? Siapa yang bisa angkat tangan? 2 menit sama dengan berapa detik? 7.200. Nah, 120. Hah? 20. Ingat, 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 2 menit berarti 120. Ya. Oke, berikutnya kalau sudah kecepatan segera, kalau kecepatan segitiganya namanya Jokowi. Kalau detik segitiganya namanya Oh, lupa. Oh ya lupa, Bu Riri, kelas ini enggak live ya.
Namanya segitiganya adalah segitiga Fodowi. Bentuknya persis seperti Jokowi, hanya saja angkanya atau tulisan dan keterangannya saja yang berubah. V untuk volume, D untuk debit, W untuk waktu. Yang ditanyakan adalah D atau debit. Berarti yang ditutup adalah apa? Yang ditanyakan adalah D atau debit. Berarti yang ditutup adalah? Yang ditutup adalah D, debit. Benar sekali Mas Fikri. Good. Debitnya ditutup. Kalau sudah debit ditutup, langsung masukkan di perhitungan. D sama dengan V per W. T-nya 20 detik, B-nya 120 detik. Ya, kalau sudah, hitung menggunakan boleh cara coret, boleh cara pembagian pita. Kali ini Buriris pakai cara coret. Kalau belakang sama-sama dicoret. Kalau bawah dicoret nolnya 1, atas juga dicoret nolnya 1. Berikutnya, 11 sama 24. Sama-sama dicoret. 12, 21, 24, 12, 2. Hasilnya 200 per 1 sama dengan 200. Sampai. Pak Hindu. Oke ya. Soal-soal yang Bu Riris pakai di sini, sebagian besar Bu Riris mengambil dari soal perhitungan pH ya. Nanti Ustaz Riris akan share videonya. Di situ sudah. Oh, itu aku enggak ngerti, Bu. Oke, sebentar ya. Ya. Di situ bisa YouTube. Apa namanya soalnya? Ada di halaman berapa, nomor berapa yang Bu Riris bahas. Oke, sebelum Bu Riris tutup, apakah ada pertanyaan? Atar enggak ngertinya yang sebelah mana, Atar? Atar. Yang ini nomor ini yang liter-liter gua kok gak ngerti. Oh, yang liter-liter enggak? Ini yang berubah, Tar. Ini Bu Riris coba kembalikan. Yang tabel-tabel itu loh, Bu, panjang ya yang enggak bisa bikin. Oh, ya udah, Tar, enggak. Terlalu panjang. Oh, terlalu panjang. Kalau misalnya terlalu panjang, apa namanya? Kotaknya yang untuk volume, kamu print aja, Tar. Nanti Bu Riris kasih ya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan. Sampai sini question. Ya, Bu. Sampai saya yang ditanyakan lagi. Tidak. Ya, oke, alhamdulillah. Oh, ini semua direkam kan? Kenapa? Iya, nanti Ustaz Riris share ya. Alhamdulillah sudah kerekod ya. Ya, nanti di share Ustaz Riris masukkan di situ, boleh kamu lihat ya. Sama itu nomor siapa ya? Azizi. Oke. Sebelum Ustaz Riris tutup, Azizi cepat masuk ke kamar mandi. Tuh, Azizi. Kelihatan teman-teman ya. Oke, sebelum Ustaz Riris tutup, kita refreshing dulu. Sekali lagi kita akan senam muka ya. One. Oke. Ya. Air lekeh. M. Kipi. Sama ya ini. Kipi. Ekspresinya adik Gibi yang ini, ayo ekspresikan. Buka, coba. Udah, ya, cuman meleleh saja. Siapa ini? Dara. Ekspresinya. Ya. Oke, ya. Alina. Alina yang cantik. Ekspresinya adik Gibi, kurusan saya. Saya nggak keriput. Yuhi, Meta, Danis, keren.
Alicia. Good job, Alicia. Rafa, Farah, Arya. Oke, thank you Sarina. Terima kasih banyak. Sekarang operasi plastik ini guys. Doa sebelum supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bahagia dunia akhirat. Yuk, kenapa? Doa. Itu okay, after study. Alhamdulillah. Kelas nasabut is the best ya, keren ya. Semoga ilmu yang diberikan pagi ini berkah dan barokah untuk kalian. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daring KBMD daring jauh jauh di mata dekat di hati. See you. See you.